Bonjour à tous! Ok, dalam video kali ni, Tisha nak share sikit dengan korang tentang panggilan yang digunakan dalam family. Contohnya macam mak ayah, umi abi, pakcik makcik, tapi dalam bahasa Perancis. So, kalau korang nak tahu, jom kita tengok. On y va! Bonjour! Sebelum Trisha share dengan korang tentang panggilan yang digunakan dalam bahasa Perancis, korang kena tahu dulu perkataan mak, ayah, atuk, nenek dalam bahasa Perancis. So, yang pertama adalah la mère. La mère. La mère dalam bahasa Melayu adalah mak. Tapi panggilan yang digunakan untuk panggil mak adalah maman. Maman. Ha. So, perkataan yang kedua adalah panggilan adalah perkataan ayah. Ayah dalam bahasa Perancis adalah le père. Le père. Tapi kalau kita cakap ayah saya, kita boleh cakap mon père. Mon père. Panggilan yang digunakan untuk memanggil seorang ayah adalah papa. Papa. Ha, macam kita selalu gunakan tu, PAPA, papa. Ha, sama kan? Perkataan yang ketiga adalah nenek. Nenek dalam bahasa Perancis adalah la grand-mère. La grand-mère. Ha, tapi panggilan yang digunakan untuk panggil seorang nenek adalah mami. Mami. Ha, jangan korang tertukar pula dengan perkataan mami yang kita gunakan untuk panggil seorang mak tu, tau. Okey, mami dekat sini adalah seorang nenek. Perkataan yang keempat adalah datuk. Atuk dalam bahasa Perancis adalah le grand-père. Le grand-père. Père tadi adalah ayah, bila kita tambah grand kat depan dia akan jadi atuk. Le grand-père. Okey. Panggilan yang digunakan untuk memanggil seorang atuk adalah papi. Papi. Ha, bukan papi anjing, okey? Papi dekat sini adalah seorang datuk. Sekarang Trisha akan share pula dengan korang tentang panggilan yang digunakan untuk memanggil seorang pakcik dan juga seorang makcik. Okey. Pakcik dalam bahasa Perancis adalah long. Long. Okey, panggilan yang digunakan untuk memanggil seorang pakcik adalah tontong. Tontong. Okey, yang terakhir adalah makcik. Okey, makcik dalam bahasa Perancis adalah la tante. La tante. Okey, panggilan yang digunakan untuk memanggil seorang makcik adalah tata. Tata. Ha. Okey, macam yang kita selalu nak lambai orang tu, tata. Ha, macam itulah. So, apa pandangan korang tentang panggilan dalam family yang digunakan dalam bahasa Perancis ni? Menarik atau tak? Ha, so, share dekat komen, okey? Jangan lupa like, subscribe dan juga komen apa lagi yang korang nak tahu dalam next video. Okey, jumpa lagi. Au revoir.